Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Torom bimbil Mustafa balik mangkasidana wa ufir lana ma madha ya wa si'al karami ya Rab Mustafa balil maqasidana wa ufir ma madha ya wa si'al karami Habibullahi turja syafa'atuhu likul lihawli minal ahwa limuqtahimi ya Rabbi bil Mustafa sidana wa ufir ma madha ya wa si'al karami subhanallah walhamdulillah ha illallah wallahu akbar wala hawla quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, alhamdulillah ala hadhihi ni'mah. Salatu wassalam ala rasulillah syafi'il ummah sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad ibni abdillah wa ala alihi wa ashabihi alladzina fazu bittuqa wal karamah amma ba'du subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Para alim ulama, tokoh masyarakat yang kami hormati, bapak ibu saudara sekalian yang kami muliakan, bil khusus segenap panitia peringatan maulidnya baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam remaja majelis syababul asyikin dan pimpinannya saudara Iwan, ya Iwan Dukun, ya orang panggil Iwan Tobit, ya Pak saya panggil Iwan Dukun biar duduk tekun, mudah-mudahan doanya manjur. Amin ya Rabbal. Dan para asatidah yang tidak kami sebutkan satu persatu, insya Allah tidak mengurangi hormat kami kepada beliau semua. Kita doakan guru-guru kita panjang umur, sehat walafiat. Bapak RW, Bapak RT yang terkait di musola ini yang tidak kami sebutkan satu persatu, kita doakan RT RW mudah-mudahan kuat ibadahnya. Amin. Amin apa? Menjadi pengayom buat masyarakatnya. Amin ya Rabbal. Saudara sekalian, berbicara tentang pribadi Nabi Muhammad sampai mati pun gak bakal ada bosannya. Kenapa? Sebab kemuliaan Nabi Muhammad itu yang jamin Allah. Dan tidak ada manusia sebelum Nabi Muhammad yang namanya Muhammad kecuali Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa artinya Muhammad? Orang yang selalu dipuji.
Jadi Allah Subhanahu wa taala memberikan pujian buat baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang tidak mungkin. Sebanyak apapun pujian yang kita ucapkan mengagungkan Nabi Muhammad, masih kalah dengan kemuliaan yang Allah berikan buat beliau. Hari ini kita kumpul untuk baca selawat mengagungkan Nabi Muhammad. Meskipun berbagai selawat yang kita baca itu tidak menambahkan keagungan Nabi Muhammad. Kenapa? Tanpa selawatnya kita, 70 ribu malaikat setiap hari telah mencurahkan selawat kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 2000 tahun Allah sebelum menciptakan alam semesta, nurnya yang Allah ciptakan, Allah sudah membacakan selawat kepada nurnya baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Innallaha wa malaikatahu ya ayyuhalladzina sallu alaihi wasallimu taslima. Jadi kita tahap yang ketiga. Pertama, Allah yang mencurahkan selawat kepada Nabi Muhammad. Yang kedua, para malaikat pun baca selawat kepada Nabi Muhammad. Kita orang yang beriman diajak oleh Allah, ayo sama-sama kita baca selawat kepada Rasulullah. Sebab tidak ada ibadah yang dibarengi dengan Allah kecuali orang yang baca selawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dulu sahabat Abdurrahman bin Auf, ketika beliau keluar Rasulullah dari rumah beliau, diikuti dari belakang. Sampai di tengah-tengah pohon korma, Nabi Muhammad sujud. Lama itu sujudnya. Sampai-sampai beliau, sahabat Abdurrahman bin Auf mengatakan, jangan-jangan Rasulullah meninggal di dunia. Saking lamanya sujud. Bangkit dari sujudnya, beliau ditanya oleh Abdurrahman bin Auf radhiyallahu an, ya Rasulullah, apa yang menyebabkan sujudmu begitu lama? Aku mengira engkau mungkin sudah meninggal dunia. Apa kata beliau? Kata Rasulullah, baru saja datang kabar dari Allah bahwa siapa saja umat Nabi Muhammad yang baca selawat kepada aku, disertakan selawatnya dengan Allah Subhanahu wa taala. Allahumma salli wa sallim. Ini kemuliaan yang Allah berikan khusus untuk umat Nabi Muhammad, yang Allah tidak berikan untuk umat-umat terdahulu. Lalu apa hikmah di balik itu semua? Saudara sekalian, sekarang kan di zaman-zaman musibah. Ya. Allah memberikan musibah di berbagai daerah. Kita bersyukur kepada Allah, kemarin ada berita hoax. Tanggal 28 akan terjadi badai dahsyat, betul. Ini termasuk orang-orang yang membuat goncang tidak tenangnya bangsa Indonesia, khususnya umat Islam. Allah tidak akan menurunkan musibah buat bangsa dan negara, khususnya daerah Jakarta. Maaf, kita bukan bangga dan bukan sombong. Ini bersyukur kepada Allah. Allah yang jamin, insyaAllah. InsyaAllah kalau masih ada majlis-majlis taklim semacam ini, insyaAllah Allah tidak akan turunkan musibah. Amin ya Rabbal. Dulu di zaman Rasulullah SAW masih hidup, orang kafir nantang Allah. Apa kata orang kafir? Izqalullahumma in kana hadha huwal haqqa min indik, fa'amtir alina hijaratan minas sama awi'ina bi'azabin alim. Kata orang-orang kafir, ya Tuhan, kalau memang itu betul-betul Muhammad seorang utusanmu, seorang rasulmu, yang itu memang benar dia seorang nabi, tolong kau turunkan hujan batu dari langit. Orang kafir minta begitu, Pak. Kalau orang Kalisari minta begitu, bonyok pada kita. Ketika mereka pada minta sama Allah begitu, Nabi Muhammad masih hidup. Apa kata Allah? Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim.
Allah tidak akan turunkan musibah di tengah-tengah kehidupan baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dulu Nabi kita masih hidup, apapun perbuatan orang-orang kafir, Allah tidak turunkan musibah. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdakwah ke negeri Taif, beliau bukan disambut tapi disambit. Kalau sekarang ustaz bukan disambit tapi disambut, alhamdulillah. Ntar berkat lain, amplop itu disambit tapi disambut. Maaf, saya ngomong amplop bukan nyari duit. Saya enggak pernah mikirin duit, masa iya enggak dipikirin. Ya, maaf ini pak, maaf ya, saya enggak pernah mikirin amplop. Itu dewan, jangan kaput. Ya, yang penting gue isinya doang. Dulu saya pernah diundang ke Lewiliang, naik gunung, turun gunung, pulang udah mau subuh. Panitianya salah ngasih list cari dana, saya dikasih. Cipulan 5.000, 10.000, saya kantongin aja, nggak tahu awalnya. Alhamdulillah menjelang subuh datang panitia, maaf ustaz, maafin saya salah nyabut, nggak apa-apa. Emang gue lagi tungguin lu, saya gitu. Daripada gue berantem sama lu, berantem sama bini, mendingan sama lu. Ini bohong, bohong, bohong. Ya, itu dulu, dulu, dulu. Saudara, ketika Rasulullah SAW disambit, bukan disambut, malaikat Jibril turun. Ya Muhammad SAW, andaikan kau meminta kepada Allah agar gunung Uhud kau tumpahkan, aku akan tumpahkan untuk penduduk. Siapa penduduk Taif? Tapi Rasulullah enggak begitu. Apa kata beliau? Mungkin orang tuanya enggak tahu siapa saya, tapi aku mengharapkan keturunan-keturunan dari mereka itu agar mereka semua beriman kepada aku. Alhamdulillah. Sekiranya di saat itu Allah turunkan musibah, mungkin enggak sampai Islam ke Kalisari, ke Jakarta dan ke Indonesia. Inilah berkat kehebatan akhlak baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, Nabi kita udah meninggal. Berarti ada jaminan enggak? Tinggal satu jaminan Allah. Apa itu jaminan Allah? Wa ma kanallahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Allah tidak akan turunkan musibah selagi umat Nabi Muhammad, selagi kita banyak baca istighfar kepada Allah, insyaallah Allah tidak akan turunkan musibah. Amin ya rabbal. Dari tadi kita baca selawat. Selawat termasuk istighfar. Orang baca istighfar tidak termasuk baca selawat, tapi orang yang baca selawat sudah termasuk kelompok baca istighfar. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapa orang yang baca salawat 3 kali sebelum ia berdiri dari tempat duduknya, Allah akan ampunkan segala dosanya. Amin ya rabbal. Berapa banyak tadi kita baca salawat? Ya rabbi salli ala Muhammad, ya rabbi salli alaihi. 3 kali kita baca waktu duduk sebelum kita asyraqal, Allah akan ampunkan segala dosa kita. Amin ya rabbal. Dan siapa orang yang baca 3 kali sebelum ia duduk dari tempat dirinya, Allah pun akan ampunkan segala dosanya. Amin ya rabbal. Inilah salah satu jawaban. Jadi Allah tidak akan turunkan berbagai musibah selagi umat Nabi Muhammad banyak baca istighfar, banyak solawat, dan hadir di majelis taklim. Alham, saya nerusin aja nih Habib Majid tadi. Apa dia bilang? Orang yang sering hadir di majelis taklim, insya Allah hidupnya barokah. Amin. Amin ya rabbal. Saudara, apa sih barokah? Sering kita dengar kalimat barokah. Apa sih barokah? Barokah itu ziyadatul khair fil khair, dalam satu ungkapan ulama. Bertambahnya kebaikan di tempat yang baik itu namanya barokah. Bertambah umur, kita ini bertambah umur. Dari umur 50 tahun sampai 51 tahun.
menuju dari 50 ke 51, di situ kita isi dengan berbagai ibadah kepada Allah, berarti umurnya barokah. Mudah-mudahan umur kita diberikan barokah oleh Allah. Bapak, yang namanya barokah itu, Bapak Ibu saudara sekalian, bukan duit melulu. Kita kan kadang-kadang ngomong berkah pasti ujung-ujungnya duit. Wah, dia mah duitnya banyak, berkah belum tentu, Pak. Belum tentu orang yang duitnya banyak barokah. Belum tentu orang yang duitnya banyak dia senang, belum tentu. Banyak orang punya duit banyak pusing, kenapa di penjara? Paham? Duit itu relatif, harta itu relatif. Tapi ada kata Nabi, apa tuh kekayaan yang harus kita miliki? Laisal ghina an kasratil irdi, walakinnal ghina ghinan nafsi. Hakikat kekayaan itu bukan melimpah ruahnya harta, tapi hakikat kekayaan Allah bikin tenang, Allah bikin kaya hati kita. Itulah hakikat kekayaan yang Allah berikan buat kita. Amin ya Rabbil. Biar duit banyak, Pak, biar duit banyak kalau sumpek enak gak? Biar duit banyak kalau sumpek enak gak? Enggak enak. Kalau duit banyak aja sumpek kagak enak, apalagi lagi demen. Ngerti lagi demen? Enggak ngerti. Enggak ngerti. Kacau. Teledig. Tahu teledig? Sama tuh lagi demen. Orang lu teledig, lu apa teledig? Itu tai sapi yang kering, namanya teledig. Orang kalau makan diangkat keberkahan hidupnya, ini yang paling kita khawatir, Pak. Harta yang dimiliki gak bakal bisa menjawab ketenangan. Apa yang membuat kita tenang? Orang yang sering berzikir, orang yang selalu hadir di majlis taklim, insya Allah, Allah berikan ketenangan dan barokah. Ini kira-kira percaya gak, Pak? Percaya gak kira-kira? Coba tolong apa yang dikatakan oleh Nabi, ikutin. Nabi pernah berdoa kepada Allah, ya Allah, jangan kau matikan umatku dalam keadaan lapar dan miskin. Umat Nabi Muhammad gak ada yang kelaparan. Umat Nabi Muhammad gak mungkin jadi orang miskin. Percaya gak kira-kira? Allah tidak ciptakan kemiskinan buat kita umat Muhammad. Selagi kita mau apa yang disarankan oleh Nabi, kita kerjain. Allah gak menciptakan kemiskinan. Huwa aghna wa akhna, kata Allah. Allah adalah zat yang maha kaya, dan Allah zat yang memberikan rasa cukup terhadap hambanya. Orang kalau cukup enak gak? Enak. Makanya kata Nabi, orang yang cukup itu adalah rezeki yang paling baik Allah berikan. Khairu rizki ma yakfi, sebaik-baiknya rezeki adalah yang mencukupi. Badan sehat, duit cukup, gak banyak kita punya, gak cukup. Apa yang kita pengen beli, kebeli, itu enak tuh. Cukup, mau beli rumah cukup, mau beli mobil cukup, kawin lagi. Wah, betul amat ya bang. Bang, lu berani kawin lagi? Ya, saya kadang-kadang suka ngomong bapak ibu sama ibu-ibu, bu, boleh gak orang laki kawin lagi? Bu, jauh banget suara santan. Boleh gak orang laki kawin lagi? Mau, nyalu mau. Ibu-ibu gak mau. Dah, saudara sekalian, kata Nabi, khairu rizki ma yakwi, sebaik-baiknya rizki adalah yang mencukupi buat kebutuhan kita. Banyak orang yang punya lebih duitnya tapi gak pernah merasa cukup. Saya pernah diemin orang nangis, Pak. Nangis, dia bilang, apa sih? Nangis kenapa sih? Dia bilang, pusing, Pak Ustaz. Padahal setiap hari paling sedikit pemasukan duitnya 300 juta. Bukan saya bohong ini. Saya tahu, profesinya saya tahu. Paling dikit 300 juta. Oh, kalau gitu tidak semua orang banyak duit bisa tenang dan senang. Buktinya berapa banyak orang yang berada di kontrakan bisa tertawa terbahak-bahak. Orang yang kelihatan hidupnya mewah, mereka dirundung dengan kesedihan. Ayo, muan mana? Muan banyak duit tenang apa miskin susah? Muan mana?
Moen, banyak duit? Saya mau tanya, ukuran banyak sebab apa? Ayo. Ukuran banyak sebab apa? Relatif. Orang ada penghasilan setiap hari 100 ribu, tapi dianggap cukup banyak udah. Ada orang 200 ribu, dianggap kurang sedikit berarti. Paham ya Pak? Itu bisa dijawab semua. Sering-seringlah kita zikir, sering-seringlah kita hadir di majlis taklim. Saya selalu buka untuk memberikan motivasi kepada jamaah Pak. Ya, saya pulang di pesantren gak pernah dikasih apa-apa. Gak pernah dikasih apa-apa, kecuali saya minta amalan dikasih baca solawat. Pak Yai, kula nyun amalan Pak Yai. Wis maca selawat mawon sing kakeh. Selawat sing pundi Yai, sing pundi mawon sae. Paham? Paham orang Kalisari? Aja, gaul makanya lu. Ya, jangan keliling-keliling di sini aja kayak gabus sumur. Ya palak di situ. Apa yang dikasih oleh guru saya? Banyakin baca selawat, insyaallah hidupmu berkah. Saya hakul yakin Pak, udah hakul yakin, yakin banget berkahnya salawat bisa terjawab segala masalah. Dan ini kembali, jadi majlis taklim yang kita hadirkan ini apabila kita ngaji ini ada membuahkan hasil barokah. Ini kalau kata ulama, kita ngaji pengennya barokah. Ada gak orang ngaji gak barokah? Ini terbagi empat Pak, ya. Ada orang ngaji terbagi empat. Ada orang dapat ilmu, ada orang dapat barokah. Enak nih. Ada orang dapat ilmu tapi enggak dapat barokah. Ada orang dapat barokah tapi enggak dapat ilmu. Ada orang kagak dapat ilmu, kagak dapat. Yang mana yang kita minta? Mudah-mudahan taklim yang kita adakan setiap malam Kamis yang dipimpin oleh guru-guru kita, Allah jadikan majlis taklim yang barokah. Amin ya Rabbal. Kalau ilmu yang kita cari bersumber daripada ustaz yang barokah, walaupun ilmunya enggak banyak, insya Allah bermanfaat. Ayo anak muda jangan takut. Ntar bagaimana masa depan saja dipikir, masa depan itu urusan Allah. Ngaji-ngaji aja. Jangan takut. Apalagi sekarang nih, sekarang orang sudah banyak yang tinggalkan majlis taklim, tinggalkan pesantren. Akhirnya mereka jadi korban. Manusia, apa tuh? Apa nih ya? Yang di jalan tuh? Silver. Manusia, apa lagi? Ngepang. Apa lagi? Saya kadang tertawa, bukan tertawa, tertawa tapi sedih. Itu pun masyarakat kita, itu pun bangsa kita, saudara kita, satu bangsa dan satu negara. Kalau masih muda mereka sudah hidupnya menggantungkan di tengah jalan. Dia gak kenal Tuhan, dia gak kenal sembahyang, apalagi majlis taklim. Siap-siap aja saudara, hidup akan sengsara di masa mendatang. Kenapa mereka bisa begitu? Satu, mereka gak tahu latar belakang agama. Yang kedua, dia putus sekolah. Ketiga, tidak dibantu perhatian dari orang tua. Apalagi sekarang saudara sekalian ini zaman HP. Anak-anak ini pintar-pintar buat main HP. Apa nenek-nenek selfie mulu? Saya kalau mimpin umroh tuh, nenek-nenek kebanyakan selfie, sambil tawaf selfie. Ya Allah, saya bilang jadi korban teknologi kita. Yang antik lagi jalan-jalan, bapak, ibu, anaknya jalan, makan di restoran, atuh gak ada yang ngomong main HP. Gitu gak? Termasuk ustad pada gila HP. Itu namanya setan gepeng. HP setan gepeng. Lebih dahsyat daripada genderuwo. Dulu genderuwo, dulu kita masih kecil, nongkrongnya, ya nemploknya di Puninjo. Sekarang genderuwo nemploknya di motor Mio. Perubahan zaman namanya. Ini yang kita khawatir. Silakan ente main, gunakan teknologi yang ente miliki, tapi cari ilmu. Jangan yang main game mulu, dikit-dikit game. Ini yang menjadikan korban Pak, akhirnya kita anak-anak kita.
masa depan nanti mereka akhirnya tidak apa? Tidak karuan. Kita berharap mudah-mudahan silakan saudara nikmatin, kasih anak-anak beliin, tapi tolong diarahkan jangan sampai jadi korban setan gap. Sekarang saudara sekalian, tadi saya ngajar Pak, saya ngajar, yang hadir orang tua semua, anak-anak muda gak ada sama sekali. Sholat aja Pak, sholat, itu sholat gak bisa. Masya Allah, sholat gak bisa. Ya semua sih tiwang tunggung gak bisa, siapa bisa. Kan bukan sekedar sholat. Sehingga kata ulama ada 4 persyaratan kalau kita pengen ibadah diterima oleh Allah. 1, niatnya yang benar. Yang kedua, ilmu yang berkaitan dengan ibadah. Yang ketiga, sabar di saat kita menjalankan ibadah. Yang keempat, ikhlas kata ulama. Salah satu kurang kita beribadah, semua enggak bakal diterima sama Allah. Niatnya bagus, tapi ilmunya kagak. Susah kita ibadah. Sekarang kan orang kepada ikut-ikutan Pak, minta maaf siapapun, jangan kesinggung saya ngomong. Ya, wajar saya ngomong begini, udah lama saya main di Kalisari. Sholat aja gak bisa. Ilmu agama itu bukan sholat doang. Ilmu syariat itu bukan sholat doang. Masih banyak yang belum kita ketahui, cara sholat aja kita belum tahu. Saya bilang, ya Allah, umur sudah di atas 60. Mereka masih bertanya-tanya, maaf. Ini kan kita minta maaf mereka tuh, gak bisa. Contoh nih, contoh. Ya. Ente baca Alhamdulillah Fatihah, kalau memang tasyabuh gak sah sholat saudara. Coba baca. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Gak sah tuh sholat. Ayo. Itu gak sah sholat begitu. Hakul yakin saya katakan gak sah. Kenapa? Mereka lafaznya tuh gak sah. Gak pas ya. Makanya ada tahsin, ayo belajar. Saya dulu Pak minta maaf, saya bukan termasuk paling pintar, saya paling goblok di antara majelis taklim. Setiap ngaji saya ditabuk. Kenapa? Saking gobloknya. Anak sekarang Pak ditabuk sama guru, ngambek. Ngadu sama bapaknya, ngadu ke polisi, melanggar HAM. Akhirnya pada bego semua, Pak. Ini yang diharapkan oleh mereka, ini akhirnya. Mereka jauh daripada agama. Nah sekarang kalau orang tua saja minta maaf, cara sholatnya, bagaimana anak-anak kita? Ini yang dikatakan oleh Allah, wa khalaqa min ba'dihim khalqun adau shalah wa tabau syahwa. Nanti Allah salin generasi demi generasi, mereka sekedar menggumar hawa nafsu, mereka dengan mudahnya meninggalkan sholat yang 5 waktu. Piala dunia kemarin yang menang siapa? Argentina. Kita tungguin tuh, jangan sampai kalah. Kalau kita enggak ngelihat, perasaan rugi. Saya mau tanya saudara, kalau memakan kita enggak hadir di majelis taklim 1 kali, berasa enggak rugi? Berasa rugi enggak? Kalau kita enggak hadir di majelis taklim, berasa rugi enggak? Yang jawab cuma 5. Kenapa? Sebab pahala itu adalah alam gaib. Perhatikan ini ya. Pahala itu urusan alam gaib. Kalau dunia ini alam nyata. Contoh, saudara mau ngaji udah masuk sebelah kaki, handphone saudara bunyi. Teman saudara ngapain? Assalamualaikum, lu di mana lu? Gua lagi mau ngaji nih. Lu bisa enggak pulang bentar? Gua punya duit 10 juta buat lu. Ngaji apa pulang? Setan lo. Itu enggak kira-kira. Padahal udah ngaji, udah masuk kaki kita sebelah. Gara-gara kita dengar apa? Duit 10. Kalau gitu pahala kalah. Itulah dunia, Pak. Ini dikatakan dunia alam nyata, akhirat alam cerita. Nanti kalau kita sudah meninggal dunia, akhirat sudah bagian alam nyata, dunia alam cerita.
Maka nanti orang yang enggak pernah hadir majlis taklim, kata Nabi, asyadun nas hasratan rajulun amkanahu talab al-ilmi falam yatlubhu. Seseorang yang paling rugi nanti pada hari kiamat, mereka ada waktu untuk hadiri majlis taklim, mereka enggak sempatkan dirinya hadiri majlis taklim, mereka termasuk orang yang paling rugi. Nauzubillah min. Kenapa dikatakan rugi? Tidak ada pahala yang paling gampang, tidak ada pahala yang paling banyak, kecuali kita hadirkan diri kita di majlis taklim. Satu, perjalanan kita dari rumah menuju majlis taklim, berapa banyak makhluk-makhluk Allah yang mendoakan kita, termasuk batu pak, termasuk pepohonan, termasuk hayawan. Ya Allah ampunkanlah si Pulan bin Pulan. Semakin jauh langkah kaki kita, semakin banyak derajat yang Allah berikan buat kita. Satu. Yang kedua, kata Nabi, duduknya di majlis taklim kepada Ibnu Mas'ud, beliau pesan, lebih utama daripada sholat sunnah 1000 rakaat. Siapa yang sanggup sholat sunnah 1000 rakaat? Jangankan 1000 rakaat, tarawih aja ngepot. Tarawih orang tua yang mimpin, ya pak, berantakan dulu jamaah. Makanya tolong kalau tarawih anak muda maju, orang tua nyingkir dulu bentaran pak, gantian. Kadang-kadang kekeh aja orang tua gak diganti. Dua can lelet. Ya, anak muda kapok. Nah, bisa sepi di musola. Yuk, kita berikan kesempatan anak muda jadi imam tarawih. Biarin saya yang tua jadi imam yang wajib. Tuh, ada kerjasama. Lebih utama daripada sholat sudah 1000 rakaat. Lebih utama daripada menjenguk orang sakit sebanyak 1000 orang. Ini kita umat makan diwajibkan oleh Allah menjenguk orang sakit sebanyak 1000 orang. Berapa duit habisnya duit yang kita habiskan? Biasanya kita kalau melihat orang sakit, nenteng nggak? Bawa jeruk nggak? Minimal bawa jeruk atau duit minimal 10.000. Kalau kali 10.000, ya kali 1000 orang berapa? 10 juta. Tuh, Nabi nggak begitu terhadap umatnya. Cukup kau hadirkan dirimu ke majlis taklim, lebih utama menyungguh orang yang sakit sebanyak 1000 orang. Lebih utama daripada impakkan hartamu di jalan Allah sebanyak 1000 ekor unta. Hebat gak? Itu pahala yang Allah janjikan. Makanya minta maaf nih, saya bukan menjadi provokator. Kemarin pak waktu COVID, alhamdulillah saya tidak liburkan majlis taklim. Saya tidak liburkan majlis istighosah. Saya tidak liburkan tarawih. Walhasil kegiatan-kegiatan keagamaan terus saya jalankan. Walaupun semua ada yang gedek sama saya pak. Tujuan saya apa? Yuk sama-sama kita tandain keyakinan kita. Alhamdulillah dengan izin Allah, satu pun gak ada yang terpapar kena penyakit tadi, kena virus. Urusan dunia berarti saya menang. Urusan akhirat, urusan Allah ntar yang nilai. Andaikan kita ikut perayaan, berapa juta pahala yang Allah janjikan buat kita hari itu hilang selama 2 tahun. Gak rugi kita. Rugi gak pak? Kenapa gak merasa rugi? Sebab gak kelihatan pahalanya. Coba kalau duit, wah gue kehilangan duit, pasti berasa. Orang kehilangan duit pak, nih punya duit 1 juta, kehilangan 100.000. 100 yang dicari, bukannya 900 dipikirin. Begitu gak? Duit gue kurang nih 100.000. Ya udah diem aja, diem. Masih ada yang 900.000. Itulah manusia. Kalau urusan duit, urusan dunia, mereka mati-matian rela. Tapi urusan akhirat, belum ada orang yang merasa sedih. Makanya kata Nabi, musibah yang besar itu bukan musibah gempa bumi, bukan musibah longsor, bukan musibah banjir. Musibah yang besar buat umat Islam, di saat ada kebaikan yang dilakukan oleh orang lain, Allah enggak gerakin hati kita untuk melakukan kebaikan, itulah musibah yang terbesar. Belum tentu besok ada kesempatan buat kita. Oke, mudah-mudahan kita termasuk orang mendapatkan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Satu, berkah ilmu, ya tadi itu berkah hidup, berkah ilmu. Ada 3 lagi nih, terangin apa jangan? Udah jam 11 ya kan, gimana? Cukup? Enggak, kalau saya terangin 3 lagi 11:30 nih. Lanjut, siap?
daripada begadang di Monas. Dah. Yang kedua, ada orang dapat ilmu tapi enggak dapat berkah ilmu. Ini yang harus kita perhatikan. Banyak orang yang banyak punya ilmu tapi belum tentu ilmunya laku. Ini ngomong bahasa gampangnya ya. Kenapa? Mungkin di saat dia mencari ilmu, hatinya dengan gurunya berlawanan. Akhirnya boleh gedemin. Saudara, guru itu sama dengan orang tua. Sama dengan orang tua. Minta maaf saudara, minta maaf. Ini saya cerita nih. Saya demi Allah tidak pernah ngomong enggak terhadap guru saya. Selagi saya mampu disuruh, saya kerjain. Dulu saya lagi asik nih ngaji, 3 majlis taklim, 1 majlis taklim paling sedikit 100 orang. Apa kata guru saya? Bubarin itu semua. Saya bubarin, enggak ngomong apa-apa. Siap, saya bubarin. Kenapa? Saya lebih cari ridho guru daripada kesenangan hati saya. Saya lagi ngajar, handphone saya bunyi. Telepon saya. Ente ada waktu enggak? Ada, siap. Saya bilang, mana murid-murid saya? Saya dipanggil sama guru saya. Bapak mau pulang, silakan. Sampai di tempat, ditawa. Ada apaan? Enggak, gue lagi godain lo aja. Berubah enggak lo, mentang-mentang udah banyak ngikutin. Awas, hati-hati. Ya ini salah satu salah ta'alimu ta'alim. Jangan sampai ilmu yang kita dapati tidak berjalan, tidak ada manfaat. Kenapa? Ngecewain seorang guru. Makanya waktu kita ngajar, kenapa tadi Habib Maji bilang, ya, man shofaha aliman faka'annama shofahani. Siapa orang yang berjabatan tangan dengan orang alim, dengan guru, seakan-akan berjabatan tangan dengan aku, kata Nabi. Ini bukan bahasa karangan, Pak. Maksudnya apa? Guru kita punya guru. Gurunya kita punya guru. Terus guru sampai para ulama, sampai tabiin, sampai sahabat, sampai kepada Rasulullah. Makanya kalau cium tangan sama guru, ini bukan nama saya bukan guru. Yang benar hayati. Ya Allah, mudah-mudahan dengan asbab saya cium tangan kelak pada hari kiamat menjadikan saksi bahwa saya bercium tangan dengan baginda Muhammad. Itu kata Nabi. Ya. Kenapa demikian? Akrimul ulama fa innal ulama warasatul anbiya. Hormatin, jangan disakitin ulama. Bab mereka adalah pewaris para nabi. Nah, yang kedua, saya singkat-singkat aja. Ada orang dapat ilmu tapi belum tentu dapat berkah daripada ilmu. Ilmu boleh banyak tapi kalau enggak berkah percuma. Yang ketiga, dapat berkah, enggak dapat ilmu, lumayan masih. Hidupnya dengan asbab yang ngaji diberikan kemudahan oleh Allah. Berkah hidupnya, walaupun ilmu enggak dapat. Mudah-mudahan dengan berkah kekayaan yang dimiliki, nanti bisa nyumbang orang-orang yang berjuang di bidang agama. Yang terakhir, enggak dapat ilmu, enggak dapat barokah. Na'udzubillah min. Ngaji lama, pesantren lama, enggak dapat ilmu. Udah gitu gak dapat berkah lagi. Ini yang paling sial. Jangan sampai gak dapat ilmu, gak dapat barokah. Makanya dulu waktu di Tebu Ireng, Hadrat Syekh Kasyim Asy'ari bilang dalam munajatnya, salah satu 3 profesi santri-santri yang mondok di pesantren saya harus mereka dapati. Yang pertama, ya Allah, jadikanlah orang-orang yang belajar, anak-anak santri yang belajar di pesantren saya, Kau jadikan ulama, ya Allah. Kalau kau tidak jadikan ulama, ya Allah, kau jadikan pejabat. Kalau kau tidak jadikan pejabat, ya Allah, jadikan mereka pengusaha yang berhasil. Itu doa Hasyim Asy'ari. Jadikan murid saya ulama. Berarti kiai. Kalau enggak jadi kiai, jadi pejabat. Walaupun RT, pejabat. Yang ketiga, kalau enggak jadi ulama, enggak jadi RT, enggak jadi pejabat, jadikanlah mereka orang kaya. Kaya yang penuh dengan keberkahan. Kalau 3 ini enggak dapat, 3 ini enggak dapat, sial banget kita. Sial banget, ilmu kagak, jabatan kagak, harta enggak. Na'udzubillah min. Coba anak-anak muda, ayo
kalian yang ikut ngaji di sini aktif kan? Aktif. Tolong kalau bisa, maaf nih ya, kita enggak cukup menghadapi masa depan, tidak cukup dengan ini aja. Ayo silakan main hadroh, tapi cari lagi ilmu, gali. Enggak cukup kita main tabok aja, ada masanya. Enggak mungkin ente punya cucu main hadroh aja. Tadi katakan orang tua sengak gitu. Persiapkan diri kalian semua. Minimal kalian cari guru yang bisa ngajarkan tajwid, yang bisa ngajar nahwu shorof. Kenapa? Itulah harapan kita di masa yang mendatang. Kenapa? Tantangan di masa yang mendatang, Pak, lebih berat daripada sekarang. Buktinya banyak orang yang mengatakan orang maulid hukumnya bid'ah. Apa yang tidak dicontohkan oleh Nabi, yang tidak dikerjakan oleh Nabi, jangan dikerjain. Kan begitu ya? Saudara, apa yang dikerjakan oleh Nabi tidak harus kita ikuti semua. Kenapa enggak mampu? Sebetulnya kalau kita balikin, kalah dia, Pak. Ini kalau dibalikin, konsekuensinya, kias baliknya, namanya kalau makan bahasa usul fikihnya, ya, mafhum mukhalafahnya. Kalau apa yang tidak dikerjakan oleh Nabi, jangan dikerjain, berarti apa yang dikerjakan oleh Nabi harus sanggup enggak kira-kira? Kan begitu logikanya. Apa yang tidak dikerjakan oleh Nabi jangan dikerjakan. Kenapa bid? Nah sekarang mafhum mukhalafahnya. Kalau begitu, apa yang kau kerjakan, apa yang dikerjakan oleh Nabi harus kita kerjakan. Kan begitu lawan katanya. Kira-kira sanggup enggak kita? Makanya akhirnya sulit kita, Pak, sulit. Akhirnya kita menyusahkan diri. Udah, selama itu baik, anggap baik, mudah-mudahan diterima sama Allah, gitu aja udah. Kan pada ributnya, Pak, ya udah, mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat, amin. Mudah-mudahan taklim yang diadakan setiap malam Kamis selalu diberikan barokah oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ngajar sehat walafiat, ilmunya bermanfaat, yang belajar anak-anak kita mudah-mudahan selalu diberikan ya keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di masa mendatang anak-anak kita bisa gantiin kita, ya amin ya rabbal alamin. Mohon maaf kalau ngabejin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Adul ma qultuhu ana wan nabiyuna min qabli la ilaha illallah." La ilaha illallah. La illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalimatul haqq alaiha nahya wa alaiha namut wa bihi nub'as insyaallah taala bi rahmatika arhamar rahimin bil qabul wa tamam kulli sulam ma'mul wa salashan dhahirabatin fi dini wa dunya wal akhirah wal jamala fi jamil ahwal wal barakah fil hal wal mal wad dar wal ayal wa ila hurratil habib Muhammad Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam siril fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Allah bihaqqil fatiha wa yusir asrul fatiha tahlana ubul khair waj'alna min ahlil khair wahtim lana bil khair fa innaka wali kulli khair wa dafi'u kulli dhair. Allahumma ij'al awladana wa dhurriyyatina wa talamizana min ahli al-ilm wal khair wa la taj'alna wa iyyahum min ahli al-faqr wal dhair ya hanan talajusi'ta kullu shan rahmatan wa ilma tawam fi subhanaka allahumma tahiyyatun fi salam wa akhdam alhamdulillah rabbil alamin wa bul gabul gabul. Jamaah saya mengundang besok malam di rumah saya ada istighosah bulanan. Jamaah yang tidak ada kesibukan ya datang ke tempat saya, insyaallah kita bakar ikan kambing, bakar ayam, masing-masing bawa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.